Amboi, sukanya dia dengan agak-agak kering tradisional ni. Rangup dekat luar tapi lembut dekat dalam weh. Sangat mudah, sangat senang dan sangat cantik. Hanya 5 bahan mudah sahaja. Untuk buatkan agak-agak kering ni, sebab kita nak buat dia tradisional sikit, kita akan gunakan agak-agak tali. Cara kita menggunakan agak-agak tali ni adalah lain sikit daripada pakai agak-agak serbuk. First sekali kita kena rendam dia dulu. Sebab dia agak kering kan. Cucikan dia sikit-sikit dan Ellie biarkan dia dalam setengah jam macam tu. Bagi dia kembang sekejap. Bila dia dah lembut dengan elok, boleh tuliskan air, bilaskan sedikit dan sekarang ni dah ready untuk pakai. Masukkan air putih dan kemudian masukkan agak-agak tali yang telah pun kita rendam tadi. Pastikan semuanya tenggelam dekat dalam air tu eh. Jadi untuk masakkan agak-agak tali ni, dia ambil masa sikit. Lama-lama tu nanti korang akan nampak agak-agak tu dia mula hancur dan lepas tu dia mula lembik. Kena sabar je. Agak-agak tali ni dia ambil masa sikit lah untuk dia betul-betul cair dengan elok lah. Ellie sarankan bila dah separuh dia dah cair tu, kita tambahkan dalam 100 ml air. Sebab kita makin lama kita masakkan air ni, makin berkurang dia sebenarnya. Yalah, dah tak nak atas api kan. Cantik tak tudung yang dipakai ni? Ini adalah tudung yang paling terbaru Ellie designkan. Siap ada corak-corak bunga dan juga kuih bangkit dekat sini. Kalau katalah korang suka corak-corak tradisional macam ni, boleh tengok dekat dalam basically.com/shops. Okay? Kalau pakai agak-agak serbuk ni lagi laju lah kerja kita. Itulah dia, sekarang ni semua benda nak laju kan. Kalau dulu tu lah, seni dulu tu, dia ambil masa. Benda yang ambil masa ni selalunya dia akan jadi dengan elok. Sedap pun lain tau. Seterusnya, jom kita masukkan gula. Gula untuk bagi rasa manis tu. Ikut sukatan ni eh, jangan terkurang. Penting sangat gula korang tu mencukupi. Dan lepas tu masakkan dia sehinggalah semuanya terlarut. Kemudian masukkan gula batu. Ketukkan sikit eh. Gula batu tu pula adalah ialah untuk bagi manis jugalah. Tapi pada masa yang sama untuk pastikan kita punya agak-agak ni tak berair sangat nantilah. Ni nanti adalah ngomel banyaknya gula potong kaki. Ai! Nak kata nak belajar masakan tradisional, jangan lah pula dikonden-konden pula masakan orang dulu-dulu. Dulu mana ada karamel, boba, apa segala mak nenek benda manis yang kita makan lagi tu. Lepas tu diorang dapat makan benda ni, dia orang pergi menuai padi, dia orang pergi jalan-jalan berkilo-kilometer. Kita ni apa? Makan boba, minum boba, lepas tu naik grab, nak jalan pun alah letihnya. Itulah. Yang penting portion control, lepas tu stay active. Faham eh? Letih nak melayan komen macam ni. Boleh tak nak kurangkan gula? Tak boleh. Sebab kalau kata korang kurangkan dia, nanti agak-agak korang tu takkan kering dengan elok. Dia akan ambil masa yang sangat lama untuk kering. Dan lepas tu kan, dia tak keras dengan elok. Yang korang nampak kat luar tu, yang dia macam kering elok tu adalah sebab gula lah sebenarnya. Kalau kata lah korang nak letakkan pandan, Ellie rasa macam sedap jugalah. Cuma tu lah, Ellie tak jumpa pandan. Kebetulan aku cari hari ni tak jumpa. Pandan kat rumah Ellie, ha, Ellie nak tunjukkan eh. Bila Ellie tanya Mak Ellie kan, dia kata pandan. Mak Ellie bagi pokok tu, dia kata pandan Cina. Ellie ingatkan pandan. Nasib baik aku tak buat masak lagi benda tu. Kau bayangkan kalau kata aku letakkan pandan tu dalam nasi lemak. Aduh. So pandan Cina dengan pandan lain eh. Okay, bebe-bebe ni kita punya agak-agak pun dah masak dengan elok dah. So jom kita warnakan dia pula. Sekarang ni Ellie akan sukatkan dia. Sebab Ellie nak tahulah kan sukatan berapa kita dapat kan. Jadi bila Ellie ukurkan dia, Ellie dapat dalam 1500 ml. Jadi Ellie cuma nak pakai 1/3 sahaja daripada adunan ni. Jadi daripada 1500 ni Ellie ambil dalam 500 ke 550 ml. Habis yang lebih-lebih tu nak buat apa? Buatlah sama ada korang nak buatkan dua lagi talam ataupun boleh juga buat resepi candy crystal ni ha. Adunan yang sama juga dan Ellie akan tunjukkan 4 cara untuk bentukkan agak-agak crystal ni. Sekarang ni dah masa untuk kita bahagikan dan warnakan dia. Okay, Ellie akan buatkan dia 4 warna. Titik kan je dalam 2 ke 3 titik, banyak pun tak apa. Nanti kalau tidak, dia punya agak-agak tu nanti dia punya colour dia walaupun kita nampak dah terang, tapi sebenarnya tak terang pun. Ya, aku takut tu lah. Takut kena tudung. Kenapa selalu yang buat pewarna ni kan? Dia tak boleh buat pewarna tu. Senang aja nak buka kan. Jangan yang ini pun. Kali tengok macam darah kan. Tapi bukan darah. Warna merah. Nampak macam darah. Aku pula yang seram bila tengok ni. Boleh kan kadang-kadang saja nak menakutkan orang? Mak, darah, darah. Sekali kena lempang. Habis kau. Jangan buat macam tu. Kau terkejutkan nenek-nenek korang tu kan. Okay, so jom kita campurkan dia.
Cantiknya colour. Tak pernah-pernah. Dulu kan sebenarnya lah. Ellie nak buat tau agak-agak warna biru. Tapi diorang kata huduh no. Macam, siapalah buat agak-agak warna biru ni? Ha, itu yang diorang kata. Kisah apa aku? Biarkan. Tangan resepi Ellie, Ellie buat. Kau makan je. Ha. Eh, hijau ni pun lawa lah. Cantik. Colour ni macam emerald. Ini colour ni. Colour orin. Cantiknya. Ni pun kena cepat sebab takut nanti agak-agak tu cepat sangat nak set tau. Dan juga warna merah. Selalunya lah agak-agak kering ni. Dia orang buat warna merah, oren, hijau. Kadang-kadang kuning. Kuning macam tak ada. Warna putih. Ha, warna putih selalunya dia orang buat. Salahnya kan buat warna biru. Cantik kan? Okay, seeloknya korang boleh tuangkan dekat dalam bekas. Dan korang buatkan dia punya ketebalan ni adalah dalam 1 cm, 1.5 cm macam tu. Tapi sebab Ellie nak cepat dan nak buat benda tu macam kreatif sikit kan. Ha, jom kita tuangkan semua dekat dalam ni. Tahu apa jadi? Apa jadi? Jadi lah. Sebab Ellie tak ada banyak bekas yang cetek macam tu yang sama saiz kan. Mari sini, pembantu. Kau kalau boleh tolong pun tak ada, itu saja je, itu bos. Apa kita nak buat sekarang ni? You akan tuang sini ke sini, I tuang sini sini. Kita tuangkan serentak, apa jadi jadilah. Ye. Yeah. Dulu je. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Cantik kan? Tapi kenapa macam okey, kita sengit sikit supaya you ni kita. Eh, tambah sikit. Ha? Loh, you tak habis ke? Tak habis kan? Habis kan? Ha, patutlah tak balance. Haa, gitu. Windows. Weh, cantik weh. Sekarang ni kita akan biarkan dia set dahulu. Biar dia betul-betul set, barulah kita akan mulakan proses pengeringan dia. Nanti kita datang balik dan tengok apalah jadi dengan kita punya agak-agak kita ni. Tak kering lagi, so bukan agak-agak kering. Agak-agak. Kita punya agak-agak ni pun dah set elok dah. Bila dia tengok, lekang elok saja kat tepi tu. Ha. Jadi sekarang ni kita akan keluarkan daripada bekas ni. Dan kita akan mulakan potong ke ni. Okay? Cantik je. Sumpah lawa weh. Allah ya Tuhan. Sebab tu lah kita pakaikan agak-agak tadi tu. Sebab bila kita masakkan dia, jernih elok. Ha, dan kuantiti gula tu memang bersesuaian lah dengan resepi ini. Untuk kita potongkan dia, kita akan gunakan pisau yang selalu kita potong untuk puding tu. Yang bergerigi-gerigi macam ni. Okay? Harap-harap tak seingat lah. Kita buat lah terbaik ya. Mula-mula ada tepung yang hujung-hujung dulu. Ellie potongkan dia setiap satu dalam 1 cm, 1.5 cm macam tu. Siapa yang dapat kat tengah ni? Sonoklah dia sebab cantik sangat tau. Dia macam bertembung antara warna-warna tu kan. Ellie buat ni pun nak try straight macam mana pun tetap ada juga yang sengit. Tapi tak apa, kau buat je. Tak ada maknanya nanti orang datang ke rumah. Eh, sengit lah kau punya agak-agak kering ni. Bagi makan banyak pula komplainnya. Kau buat je, tak ada siapa tahu. Sengit tu kau tahu seorang je. Benda ni ada ke yang lagi panjang daripada ni? Kalau ada komen kejap, nak agak cari. Ini kalau nenek aku tengok ni, Allah. Ngucap panjang je. Okay. Melintang ni dah habis. Kita nak potongkan dia. Belah sini pula. Pakai je lah pisau samurai kita ni. Ratalah sikit tak? Sampai ke hujung ke tak? Ya Allah, dia tak sampai. Sebab nampak tu. Jadi kena terbalik. Panjanglah pula cerita nak buat ni. Last kali bila potong macam ni, kita dapat dalam 130, 140 macam tu. Kau tengok ni. Cantiknya lah, ya Allah. Ha, yang plain colour pun cantik kau. Nampak tu. Kemudian jarakkan dia siap-siap macam ni. So lepas ni kita boleh terus jemurkan dekat luar. Tapi sebab sekarang ni cuaca tak menentu. Baru-baru ni Ellie ada beli dehydrator. Jadi Ellie nak masukkan dekat dalam dehydrator dah. Nanti Ellie akan komenkan berapa lama yang kita perlu untuk menggunakan dehydrator. Dan juga berapa lama yang kita perlukan untuk kita keringkan dekat luar, dekat matahari. Dah sediakan siap-siap dah. Dan kita akan letakkan, susunkan dia dekat dalam ni. Lapik siap-siap lah sebab takut nanti, takut melekat tu. Satu lagi takut warna tu nanti transfer dekat bekas tersebut. Bila kita susunkan untuk dehydrator ni, jangan dia rapat-rapat sangat. Sebab kalau rapat nanti, dia melekat antara satu sama lain tau. Ellie hanya perlukan guna dalam 2 talam macam ni. Dehydrator kan dia bertingkat-tingkat kan. Ha, satu lagi kita test untuk jemur bawah matahari nanti. Okay, so Ellie dah susun dah dekat dalam dehydrator. Dan juga dekat dalam satu lagi bekas asing. Yang ni kita akan test lah untuk jemurkan bawah matahari lah. Sabar kan nak tengok kan. Tapi itulah benda ni memang dia kena sambar sikit.
Untuk setting dehydrator, Ellie letakkan pada 50 darjah Celsius selama 20 jam. Kalau nak kena tambah nanti korang tengok lepas tu. Hujan! Jeng jeng jeng. Itulah dia. Agar-agar kering kita selepas 25 jam. Ellie tambahkan lagi 5 jam selepas tu. Macam ni, ni macam agak lembut sikit tapi okey lah macam ni. Ha. Sebab tu lah juga Ellie buatkan dia nipis sedikit. Asalkan kat luar tu dah crispy, jadilah. Ada pula terjatuh-jatuh. Cantik kan? Dah siap dah kita punya agar-agar kering kita. Rupa dia macam Lego lah pula bila Ellie tengok. So, jom kita rasakan dia. Okey, sekarang ni kita buat ASMR untuk makan agar-agar kering. Sebab Ellie tengok semua yang berbisik. Ellie pun bisik sekali lah. Ni, agak-agak kering. Kau nak dengar tak bunyi dia? Bertabur atas meja, eh. Macam ni, Ellie nak rasa yang warna biru. Oi, fokuslah. Selain daripada tu, kalau korang perasan lah, Ellie buatkan dia agak nipis sedikit. Nampak tu? Ha, kalau kata yang kita selalu tengok tu, dia mungkin dua kali ganda dia punya tebal dia tu. Sebab apa Ellie buat macam tu? Sebab satu, Ellie nak cepatkan proses dia, cepat kering. Satu lagi, bila korang makan ni, dia punya portion gula tu berkurangan lah sedikit. Kalau kata korang makan yang tebal tu, gula dia lagi banyak. Ha, faham lah eh, macam tu eh. Portion control. Benda ni adalah satu seni, satu tradisional, satu resepi yang kita selalu tengok tok-tok kita buat. Ini memang dulu salah satu kuih yang Ellie suka tengok, arwah nenek Ellie buat. Ha, memang dia kerja memotong, aku memang tak boleh potong. Kerja Ellie, pergi menjemurkan dia, lepas tu tolong terbalik-terbalikkan dekat atas tu. Sebab ialah waktu kecil kan, ringan. Kalau aku naik atas tap tu, tak adalah tap tu roboh. Kalau korang pula, korang apa memori dengan agak-agak kering ni? Ha? Korang ingat tak first time korang rasa agak-agak kering tu bila? Komen dekat bawah. Kalau kata nak first time juga, boleh komen je dekat bawah ni. Kata korang baru first time nak rasa. Okeylah, so itu sajalah resepi kita kali ni, itu agak-agak kering. Jangan lupa juga untuk cubakan resepi agar-agar kristal yang hampir sama juga cara kita nak buat ni, cuma Ellie tunjukkan 4 cara untuk dapatkan bentuk kristal tersebut. Cantik babe, serius lawa. Korang buat tu, lepas tu korang hadiahkan kat orang, mesti orang tu happy. Jangan lupa juga untuk tengok kan tudung basically itu bangkit ni, kain ni pun cun melecun, memang meletup. Boleh tengok dekat dalam basically.com/shop. Alright, so savekan resepi ni, share dan selamat mencuba. Bye bye. Yang jemur bawah matahari tu macam mana Ellie? Ha, ginilah rupanya. Dah 3 hari tak kering-kering, basah, bersemut. Aku give up. Masuk dehydrator je lah.